Ngulik asli. Program macarana mana? Saya Pandu Jopri Permana dan saya Akhil Anarja di program Mulik Asih. Nah, sekarang kita ini lagi ada di mana nih? Taman Balai Kota ya. Taman Balai Kota. Di Bandung, bukan di Tangerang. Bukan. Oh, bukan. Kejauhan. Iya, kejauhan. Habis kejauhan saya. Nah, Taman Balai Kota ini diresmikan oleh Ridwan Kamil ya pada tanggal 19 Desember 2017. Sini juga ada dua taman yang berhimpitan atau berseberangan, berseberangan yang kayak bersatu ini gitu. Bersatu. Jadi satu ya, itu taman Dewi Sartika sama Taman Badak. Bukan Taman Gajah, itu Badak. Oh, itu Badak. Iya, itu Badak. Itu ada ikan. Nah, Badak ini sangat strategis, terletak di Jalan Merdeka sebelah selatan. Timur. Oh, timur. Nah, ke timur, kalau sholat ke barat. Bukan, oh iya. aduh. Di sini kita ke masjid, sholat. Udah. Kemana aja? Mau keliling? Nah, kayaknya keliling aja. Keliling aja, yuk. Biar keliling. Ada tong sampah, itu ada tong sampah. Lihat, coba. Nah, di sini juga ada sampah kertas, sampah plastik, sampah kaleng, dan sampah umum. Satu lagi sampah masyarakat. Luar biasa. Buanglah sampah masyarakat di sini ya. Kita berdua ada berada di sebelahnya Tugu Dewi Sartika. Nah, tahu tugunya yang mana? Yang itu. Nah, itu. Jadi itu adalah Tugu Dewi Sartika. Nah, di Tugu Dewi Sartika itu ada sebuah kayak bus itu apa? Bandros. Nah, namanya itu Bandros namanya. Bandros. Nah, bus Bandros itu. Itu juga bus Bandros itu bisa apa keliling-keliling. Sekarang saya bersama salah satu pengunjung di taman ini. Boleh tahu namanya kak? Oh ya, aku Rati. Elsa. Menurut kakak nih taman ini gimana gitu? Mulai dari desain atau apa? Kalau menurut aku sih pribadi desainnya aku suka. Terus dari apa lagi ya? Tata apa ya? Pokoknya dari desain aku suka. Ini bagus banget. Karena ini jadi bikin banyak pengunjung, terus jadi warga Bandung tuh jadi punya apa ya? Punya wisata tersendiri gitu. Gak tau dia. Kalau kakak? Bagus juga. Apalagi kan masuknya gratis. Di sini juga ada apa sih, tempat permainan buat anak-anak, bisa dikunjungi orang tua, anak-anak ya, pokoknya semua umur bisa di sinilah. Bagus pokoknya. Gitu. Nah, saya sekarang sedang bersama ya. Gimana rasanya lama di tempat ini? Yang berkunjung di sini juga dari beberapa kalangan. Contoh ada anak kecil, ada ibu-ibu, bapak-bapak, ayah. Oh,
ayah-ayah. Ada bapak. Bapak-bapak. Ada gimana nih, seru nggak sampai kali ini? Pasti seru ya. Nah, pasti soalnya kalian kunjungi sekarang juga Taman Balai Kota ini. Di sini jarin yang ngedit. Mungkin segitu aja episode kali ini. Saksikan episode yang berikutnya. Saya Pandi Jodoh Permana pamit undur diri, dan saya Akhil Anar yang pamit undur diri. Sekian. Dadah. Dadah. Dadah.